balik lagi sama Aing. Terus gabut. Gimana puasanya hari ini? Masih kuat? Masih kuat lah ya. Gak kuat mah gak boleh ya. Harus kuat, iman juga harus kuat. Jadi hari ini Aing teh mau ke Ujung Berung, mau nganter laptop. Sekalian ngebahas. Ini teh motor Aing kemarin sempat ada problem sih. Gak tahu problemnya itu bawaan dari pabrik. Jadi buat nanti yang mungkin yang udah punya WR, yang nonton video ini terus dia udah punya WR atau berencana punya WR, nanti dicek sendiri ya gimana. Soalnya kemarin tuh problemnya itu di kabel body. Jadi ada kabel body di bagian jok belakangnya di dekat ecu itu, dia posisinya mepet sama rangka. Ini nanti gua kasih fotonya di atas ini. Jadi posisinya itu mepet sama rangka. Terus di bawahnya itu nggak dikasih ganjalan karet atau apa gitu dari pabrik. Jadi posisinya itu si kabel bodinya langsung nyentuh rangka. Jadi nggak tahu gimana, mungkin pas kondisi shockbreaker main, jadi si kabel bodi itu tarik-tarik dan akhirnya ya robek. Kulitnya itu robek. Sampai kemarin pas dibawa ke dealer itu, pas dibuka itu emang udah robek parah. Udah tinggal si kabel bodinya itu, seratnya itu udah tinggal satu. Pas ditarik udah putus. Akhirnya disambung. Jadi gak tau si kabel, kayaknya kabel soket buat si prop regulator atau apa gitu, nggak tahu. Pokoknya kondisinya mantap sebelahnya itu. Jadi gara-gara sekam itu, sekring aing teh langsung konslet, langsung putus dua kali. Pertama itu pas servis pertama itu gratis di dealer. Ah itu pas kondisinya pas motor aing habis setting ECU-nya sama si mekaniknya, terus digeber-geber kan. Nah pas digeber-geber itu langsung tiba-tiba mesinnya mati. Panik aing kan, lihat, aduh ini kenapa motor baru kayak gini, jangan-jangan ECU-nya, aing mikirnya kayak gitu. Ah ternyata pas dicek, ternyata bukan ECU, alhamdulillah bukan ECU, ternyata itu sekringnya yang putus. Akhirnya diganti sekringnya kan, langsung bisa nyala lagi. Aing teh udah panik. Karena kirain aing teh si ECU-nya yang kena, ternyata cuma sekring. Nah terus yang kedua itu posisinya itu jam 12 malam. Itu pas aing habis nyari makan, pas jalan pulangnya itu motor aing mogok jam 12 malam itu pas habis nyari makan. Itu mana mogoknya itu di jalan sepi, terus gak ada orang sama sekali, dan katanya tempatnya itu rawan begal. Panik lah itu, gak bawa HP, cuma bawa dompet. Aing dorong ke tempat terang sambil nungguin apa mamang gojek atau grab yang lewat. Alhamdulillah ada satu orang si driver pas aing panggil itu
ujungnya dia berhenti. Nah, sama aing teh langsung diminta tolong buat ngedorong sampai ke kosan. Dan untungnya itu dia mau. Cuma tukeran, dia yang naik motor aing, aing yang ngedorong. Udah dari situ menyelamatkan aing teh, alhamdulillah ya Allah. Untung ada mamang gojek lewat satu. Kalau enggak tahu aing ngapain di situ. Enggak ada orang. Enggak ada orang sama sekali itu. Jam 2 malam. Gelap. Panik aing. Nah, udah kan. Pas mogok itu enggak tahu aing teh mau ngapain. Mau di udah aing dorong. Tapi tetap enggak nyala. Kirain tuh engine-nya lagi, karena dia itu posisinya mesin mati, tapi speedometer, klakson, semua itu nyala, lampu semua nyala, cuma start tangan doang ini yang nggak nyala, start tangan aja yang nggak nyala. Jadi sama aing mau di start tangan tuh nggak bisa, kita pencet start tangan itu nggak ada apa, reaksi sama sekali, dinamo tuh nggak muter. Terus apa kurangannya WR ini kan starter kakinya nggak ada, ya kan nggak ada starter kaki si WR ini, makanya bingung, aing mau starter kaki nggak ada starter kaki, didorong dimasukin gigi juga nggak mau nyala, udah akhirnya didorong sama si mamang gojek itu kan, di kosan, sama aing ditinggalin, malam. Besok paginya baru aing bawa, sama aing dibawa ke dealer, dicek. Nah, pas dicek, ternyata cekringnya lagi yang putus. Terus pusing, apa pada mikir kan, kok bisa putus, apa jangan-jangan ada yang konslet. Nah, akhirnya dicek. Dicek kabel bodinya satu-satu. Akhirnya nemu. Nah itu kabel bodi yang di belakang itu yang di sebelah ECU yang buat soket regulator apa improv apa nggak tahu sih kemarin tuh baik ada juga nih videonya di sini nih aing kasih videonya nih video pas kabelnya itu dibongkar mau dipindahin posisinya terus mau di apa bungkus lagi. Udah kan akhirnya beres kabelnya itu dibungkus ini sekarang alhamdulillah udah nggak kambuh lagi pokoknya dibungkus terus dikasih ganjalan di bawah biar dia nggak nyentuh rangka langsung karena pas saya lihat tuh sampai rangkanya itu catnya tuh terkelupas gara-gara gesekan sama si kabel body itu. Yang udah beli WR, yang udah punya WR, apa? Coba jadi nanti ya buat yang udah beli WR, yang udah punya WR, coba nanti sama kalian dicek lagi.
di sebelah kanan, pas di kap samping ini, yang papan nomor belakang sebelah kanan, dia pas nempet di bagian luarnya, dia kejepit angka. Coba nanti sama kalian dilihat, kalau bisa mah dibongkar, terus di bawahnya itu dikasih ganjalan spon atau apalah, pokoknya yang lembut, jadi biar dia nggak kegesek waktu sama si rangka, biar roknya nggak konsen lagi kayak aik. Soalnya itu tuh dia mulai lihat kamu itu pas udah bulan lebih baru ketahuan. Jadi takutnya ya kasihan, maksudnya buat kalian yang udah beli WR, soalnya sayang kabel bodinya jadi putus kayak aik kemarin, akhirnya disambung. Kan sayang kabel bodi mahal, apalagi kabel bodi bawaan. Jadi nanti sama kalian dicek aja, yang udah punya WR, yang udah beli WR, di kabel bodinya itu diganjal di bawahnya supaya nggak kegesek, terus nggak putus kayak punya aik ini, akhirnya disambung kabelnya. Tapi ngebuburitnya di atas motor, di atas si biru, aing biru. By the way, ini aing mah pakai Pertamax Turbo, bukan pakai Pertamax biasa. Soalnya katanya kompresinya gede, jadi harus pakai Pertamax Turbo. Udah ya, segitu aja paling video dari aing. Nanti ditunggu video review modifikasinya.